pecinta skuter Vespa di Pontianak, Kalimantan Barat merayakan peringatan Hari Kemerdekaan dengan melakukan touring menuju Serian, Malaysia. Perjalanan ini juga merupakan kunjungan balasan dari ekspedisi komutisan Vespa Malaysia yang sempat datang 2 tahun yang lalu. Sebelum berangkat, para penunggang skuter ini telah mempersiapkan kendaraannya dengan baik. Tak heran, penunggang skuter ini membawa banyak barang bawaan untuk persiapan di jalanan. Para rider ini mulai start di kantor Wali Kota Pontianak. Pelepasan Road to Sarawak dilakukan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Saya mengucapkan apresiasi kepada Vespa Lover yang melaksanakan touring dari Pontianak ke Kuching dan membawa nama baik Indonesia. Dan harapan kita semoga ini berjalan lancar dan selamat sampai tujuan dan kembali ke Kota Pontianak sampai selamat. Karena membawa misi persaudaraan, perdamaian, dan kekeluargaan. Sehingga kita harapkan juga nanti teman-teman dari Malaysia bisa berkunjung ke Kota Pontianak juga, hal yang sama. Sebenarnya misinya ini kemarin kita, waktu tahun kemarin kita gagal. Untuk tahun sekarang ini, kita tujuan utamanya kita mau ikut menghadiri upacara bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 di Konjen RI yang ada di Malaysia. Nah untuk itu kebetulan kita juga sekalian balasan dengan rombongan Vespa Serian yang ke Pontianak kemarin, ini dalam rangka kunjungan balasan. Touring akan berlangsung selama 4 hari, dimulai pada 15 Agustus dan dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 18 Agustus mendatang. Adapun rute yang ditempuh yakni dari Pontianak, rombongan berangkat ke Kabupaten Sambas. Kemudian menuju ke border Aruk dan bertemu komunitas Vespa negara tetangga di Kuching. Setelah itu, perjalanan dilanjutkan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Serian, Sarawak, Malaysia.